warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siswa TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Have a great day. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Pada episode kali ini bersama saya, Iva Yuan, akan menemani Anda dalam menghadirkan serangkaian informasi terkini dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang dalam siaran kami, Sisma News. Dear all viewers of Sisma TV, sebagai sekolah Islam yang memiliki mimpi besar menjadi sekolah pemimpin peradaban dunia, Sekolah Islam Sabilillah Malang tak hanya melakukan bonding terhadap peserta didiknya saja, melainkan kerjasama, silaturahim dan kolaborasi bersama para orang tua demi tercapainya mimpi para peserta didik dan juga Sekolah Islam Sabilillah Malang. Tergabung dalam Majelis Orang Tua Siswa atau MOS Sekolah Islam Sabilillah Malang, para orang tua dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren terekam sedang asyik melaksanakan gathering dengan berbagai macam lomba yang seru, menantang, serta menumbuhkan rasa cinta sesama dengan kerjasama yang baik dan unik. Marilah kita saksikan bersama. Tidak perlu terlalu seremonial. Selamat datang untuk kawan-kawan semua pengurus MOS dari TK, SD, SMP dan SMA. Selamat berkumpul kita bersama hari di sini dalam rangka silaturahmi untuk mempererat kekompakan antar satuan MOS dari TKIS, SDIS, SMPIS dan SMAIS. Ini ada jawab-jawab baru, pengurus baru dari SMA. Ya, mungkin memperkenalkan diri. Bisa terjadi dulu Ibu Ketua MOS SMA. Nah ini Ibu Ketua MOS SMA. Karena beliau juga ada. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ketua MOS dari TKIS, SDIS, SMPIS, dan SMAIS. Hari ini kita berkumpul di sini bersama untuk menjalin silaturahmi antar pengurus MOS dari TKIS, SDIS, SMPIS, dan SMAIS. Kami mengadakan berbagai macam lomba dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar pada hari ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut untuk episode berikutnya. Manfaat dilakukan kegiatan ini adalah pertama, kami yang sebelumnya belum kenal, jadi semakin kenal, semakin memupuk rasa persaudaraan, semakin satu tujuan, yaitu untuk memajukan SISMA. Sabilillah Billah. Sekolah Sabilillah, sekolah pemimpin peradaban dunia. Berbahagia. Informasi berikutnya akan kami sajikan tentang kegiatan penerimaan tamu studi banding dari MA Nurul Huda Sedati Sidoarjo yang bertempat di SMP Islam Sabilillah Malang. Dan pemirsa, informasi kedua ini yang merupakan kegiatan studi banding sekaligus sebagai informasi terakhir pada SISMA News episode kali ini. Dan jangan lupa pemirsa bahwa pendaftaran peserta didik baru Sekolah Islam Sabilillah Malang tahun pelajaran 2024-2025 masih dibuka. Maka dari itu kepada orang tua dari TK, SD, SMP yang ada di luar sana boleh bergabung bersama kami dengan mengunjungi website kami di www.sekolahsabilillah.sch.id. Thank you.
dapat menghadiri dan berkunjung di sekolah SMA Islam Sabilillah ini, datang dengan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau kita dapat memegangkan barang yang hak dan barang yang batil. Sidoarjo, saya berasa hari ini menimbah ilmu ya di Smais Sabilillah. Untuk kesan dan pesan saya di SMA Sabilillah hari ini, alhamdulillah mulai penerimaan bagus. Kami keliling ke seluruh kelas, kemudian ruangan-ruangan yang ada di sini, kemudian penyambutannya bagus. Kemudian banyak ilmu yang kami dapatkan di sini. Semoga harapan besar kami dan tim yang datang ke sini akan bisa menimba ilmu dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di sini untuk diterapkan di madrasah kami tercinta. Insya Allah kami juga kegiatan PES akan berkelanjutan untuk membesarkan dan membrandingkan Madrasah Aliyah ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih untuk tim dari Smais Sabilillah. Semoga tetap jaya. Sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian informasi untuk para pemirsa setia Sisma TV. Semoga rangkaian kegiatan tadi dapat menemani para pemirsa dalam beraktivitas dan quality time bersama keluarga. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. I'll see you again. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sister.